Halo guys, aku udah gajian nih guys. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan bagikan ataupun berbagi motivasi, berbagi untuk memberikan support, untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua. Jadi setelah video kita, channel kita diterima sebagai partner YouTube, maka video-video kita akan ada iklannya. Nah, iklan itu yang akan membayar kita. Semakin banyak yang nonton, maka semakin banyak pendapatan kita. Jadi sini akan saya bagikan, akan saya tunjukkan berapa sih gaji saya dari bulan 10 2019 sampai Maret 2020. Kenapa sampai Maret? Karena saya baru menerima PIN itu bulan April. Jadi yang bisa dibayarkan batas bulan Maret. Oke, kita tunjukkan berapa pendapatan kita per bulan itu. Bulan Oktober 2019 5,84 dolar. Bulan November 2019 15,34 dolar. Bulan Desember 2019 322,21 dolar. Januari 2020 70,70 dolar. Februari 2020 64,32 dolar. Maret 2020 838,03 dolar. Jadi kalau di total 1315,7 dolar. Kalau dirupiahkan kita tengok di beranda AdSense yaitu 19.636,4 rupiah. Kalau kita sudah berhasil memverifikasi PIN, maka besoknya kita langsung mendapatkan email dari Google Payment, yaitu pemberitahuan pembayaran terbaru kita. Kalau 5 hari belum sampai, maka suruh ke bank memeriksanya. Sekarang kita cek SMS banking kita. Nah, inilah dia. Jadi tanggal 22 bulan 4 jam 8 masuk 6.779.738 rupiah. Kemudian sorenya masuk lagi kelunting 12.856.266 rupiah. Jadi kalau di total uang YouTube yang masuk ke rekening bank saya adalah berapa ya? 19.636.004 rupiah. Oke teman-teman, demikianlah tadi video saya, semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman supaya lebih bersemangat mengelola channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.